3 tahun sudah Ustadz Firman Hadait Munte menegakkan agama Allah di wilayah Sibolga, Sumatera Utara. Menebar ilmu, menyebarkan indah dan damainya Islam. Bukan perkotaan yang menjadi sasaran dakwah Ustadz Firman. Namun, justru di pelosok-pelosok desa yang belum terjamah banyak perhatian. Penyadaran-penyadaran pendidikan ke pelosok-pelosok itu juga sangat penting sekali kan, gitu. Dan seperti itu kan belum tentu juga terjangkau sama pemerintah. Dan pemikirannya terbukti benar. Tengok saja Desa Sipange, Purbatua. Kehadiran Ustadz Firman seminggu 2 kali di Masjid Desa Sipange begitu ditunggu-tunggu. Sarjana ekonomi ini bagai menawarkan obat dahaga bagi warga desa yang haus ilmu. Yang pintar, orang yang dapat diperkaya. Sebelumnya, sudah bertahun-tahun masjid desa ini sepi kegiatan. Padahal ada 33 rumah tangga muslim yang menetap di sini. Coba kalau kita egois. Melihat masjid itu sangat kotor sekali. Kotor, kemudian kotoran ayam, kotoran kambing, bahkan kotoran sapi, kemudian laba-laba di mana-mana, kemudian masjid itu tempat mihrabnya itu becek apa karena kena air hujan gitu, bocor mungkin seperti itu kan. Kami lihat kemudian sajadahnya berdebu semua, kotor semua. Heran gitu, ini masjid pernah dipakai enggak ya gitu. Tak mudah menarik warga desa Sipange untuk datang ke masjid dengan langkah ringan pada awalnya. Dengan modal laptop dan proyektor pinjaman, Ustadz Firman berhasil menyulap masjid menjadi pusat belajar yang menyenangkan. Kalau pulang orang itu sekolah, gak mau lagi main-main, terus mandi, mau pergi ngaji, teruslah orang ini nunggu gurunya di sini duluan. Bentuk dakwahnya yang lain adalah mengajak anak-anak untuk kembali menikmati bangku sekolah. Anak-anak yang putus sekolah karena berbagai sebab membuatnya prihatin. Assalamualaikum, Satri. Padahal pendidikan adalah kunci kemajuan. Bapakmu masih ada? Bapak apanya? Bapak Tiri. Bapak Tiri. Bapak kandungnya mana? Dia lari. Lari dia? Iya. Wah. Pulanglah bapak gitu. Mama masih ada? Masih ada, tapi dia banyak kerja. Kalau kamu sekolah, masih pengen sekolah enggak? Kalau sekolah, mau. Saya mendapatkan dari itu sebuah kepuasan dan kesenangan di dalam hati. Saya senang berteman dengan orang-orang miskin, berteman dengan anak-anak yatim piatu. Saya senang sekali. Artinya kepuasan saya itu ya di situ, kesenangan saya itu di situ. Jangan dipukul. Iya, pukulnya kalau nak pergi ngaji. Jangan dipukul. Kalau dipukul itu tidak menyelesaikan masalah. Pendidikan yang bagus itu kasih sayang. Saya juga diminta orang untuk mengajar ngaji kan gitu di sela-sela waktu maghrib dan isya, dan itu saya terima kan gitu. Maghrib dan isya hanya singkat aja sebenarnya. Saya dapat dari situ juga mengajar ngajinya. Ya alhamdulillah sebenarnya untuk dibilang cukup makan lebih sebenarnya dari ngajar ngaji dari habis maghrib sampai isya seperti itu. Selebihnya saya bisa memanfaatkan untuk dakwah. Meskipun banyak yang nawarin mau jadi PNS Ustaz, enggak usah pakai tes ini mau. Pokoknya kerja enak lah gitu. Enggaklah, biarlah saya gini aja. Bagi Lulu, sang istri, membantu dakwah suami adalah kewajiban. Apalagi, ia dulunya juga mantan santri yang paham perjuangan dalam menegakkan agama Allah. Jadi waktu itu, ya, sempat di om gak ada uang. 5.000, waktu nyidam itu pun beli pesantren, sudah habis deh. Ya nggak apa-apa, saya nggak mau makan aja kok nyidam, terserah bi mau cari makan apa terus. Dianggap bahwa kami ini adalah orang-orang yang cari duit gitu, supaya cari donatur banyak, cari duit bisa ngambil keuntungan seperti itu. Tapi enggak, kalau kami enggak, kami buktikan dulu gitu. Tapi kami buktikan bahwa anak kami pintar gitu. Ini buktinya hafalan ya, mereka betul-betul hafal gitu kan. Kalau enggak percaya, tes sendiri hafalannya gitu. Bahkan mengumpulin orang-orang pertama itu susah sekali, saya cuma dapat 3 anak gitu. Salah satunya anak pemulung dari atas.
Masalah demi masalah bukanlah penghalang bagi Ustadz Fiman. Semua ada jalannya masing-masing yang harus ditemukan. Dan saya punya prinsip, punya prinsip seperti bola kasti. Semakin dilempar, semakin kencang hentakannya. Bukan seperti telur gitu kan. Dilempar, remuk. Semakin kuat dilempar, semakin remuk. Ya harapan saya ke depan mereka betul-betul menjadi anak yang soleh. Ya, seperti itu. Anak-anak yang baik. Artinya yang pertama rajin sholat. Karena memang kami di situ, karena mereka tinggal di dalam kan. Tinggal di dalam, kami kasih makan. Nah seperti itu. Mulai dari akhlak mereka juga kami didik. Tidak boleh ngomong jorok nak, kotor. Tidak boleh memaki, tidak boleh berantem. Itu tidak boleh deh. Ketika mereka melakukan seperti itu, kami ingatkan lagi. Tanpa bosan, kami ingatkan terus. Seperti itu. Kemudian setiap waktu sholat ke masjid. Supaya kita tercapai cita-cita. Dan tidak jahat dan menjadi anak soleh, masuk surga, banyak pahala. Ustadz Fiman bersama teman-teman seperjuangan lainnya bernaung di bawah Yayasan Hidayatullah. Oleh Yayasan Hidayatullah, mereka dibekali ilmu agama, lalu mendapat penugasan untuk berdakwah ke berbagai pelosok negeri. Ini mendaur ulang majalah mulia dari Jakarta yang dari Surabaya. Para pejuang Islam ini dibekali modal uang sekedarnya oleh yayasan. 1 juta rupiah sebagai bekal, dan seterusnya mereka harus segera mandiri dalam perjuangan dakwah. Inilah saya anggap dai yang cepat mandirinya. Dia mulai dari jualan es tebu, jualan apa namanya es batu awalnya, ya, pakai kulkas yang seadanya. Selain itu, akhirnya dia buka pengajian-pengajian. Padahal awalnya dia orangnya peminder, tapi sekarang dia setelah merasakan tempaan di lapangan, itu justru dia lebih banyak, saya lihat lebih banyak dapatnya itu di lapangan langsung. Dari interaksi dengan masyarakat langsung, dia mendapatkan wawasan, ya. Kemudian dia terlatih untuk bisa komunikasi dengan masyarakat dan tumbuh percaya dirinya. Itu tenang. Dan sebagai pejuang, mereka harus siap ditempatkan dimanapun di bumi Allah ini. Yang paling siap menurut kami adalah Kang Fiman. Oleh karena itu, saya lagi persiap meninggalkan ke daerah keinginan saya meninggalkan istri dari situ. Kalau cuma 3 tahun masih kecil, kan? Siap. Ya, silakan dibuka. Ya, apa dilihat cincinnya? Itu bekal untuk keinginan saya selama 3 tahun meninggalkan istri. Handuk. Ini bukan handuk. Ini adalah pakaian ikhrom antum lewat donatur dan tas 7 antum berangkat ikhrom bulan Ramadan. Oke. Kaget, saya sampaikan sama teman-teman, kapan ya saya bisa kesana sekali aja gitu, biar karena yang namanya Makkah itu kan tempat dikabulkannya doa gitu. Saya kepengen berdoa sebanyak-banyaknya di situ, biar ya insya Allah Allah mengabulkan doa saya seperti itu. Sangat senang dengan semua. Di Madinah ada tempat menarik lainnya yang sering dikunjungi wisatawan, yaitu Jabal Mahnet. Tanpa digas bisa jalan sendiri? Bisa jalan sendiri dengan kecepatan bisa sampai 130 meter per jam.